Wow. Seterusnya, ini mengenai Aizat Amdan yang baru saja mengeluarkan single terbarunya berjudul Langit Tetap Biru untuk tahun 2015. Yes, ini adalah single pertama dia dan Aizat tunjukkan lagu ini untuk memberi harapan kepada mangsa-mangsa tragedi MH370. Dan yang menariknya sikit, Aizat dapat idea tulis lirik ni bila dia bercuti di Bali bersama pakciknya. Kita berada di sidang media pelancaran single terbaru awak, iaitu apa? Langit Tetap Biru. Langit Tetap Biru. Okey, mungkin boleh cerita sikitlah. Dari segi lirik dia, kalau kita lihat orang baru, orang lama, mungkin dia berkisahkan apa sebenarnya ni, Langit Tetap Biru? Okey, Langit Tetap Biru ni memang single pertama saya untuk tahun ni. So, lagu ini berjudul Langit Tetap Biru sebab saya rasa tajuk tu memberikan sedikit macam harapan, me impression. Sebab dia start dengan lagu, start dengan lirik awan putih, awan gelap, tapi langit tetap biru, orang baru, orang lama, dunia tetap sama. So ini again, saya rasa lagu ni bukan satu lagu yang macam boleh orang terus tangkap ke, orang kena dengar lirik dia dan dengar melodi dia, hopefully orang suka. Dan itulah yang saya harapkan untuk lagu ni. Okay, kalau kita lihat baik-baik lirik dia tu macam bermakna something. Mungkin bagi Aizat boleh kan, dengan cerita dapat inspirasi Langit Tetap Biru ni sampai pergi ke Bali untuk dapat inspirasi tu, mungkin macam mana terdetiknya nak buat lirik Langit Tetap Biru ni? Oh yes, saya bercuti dengan pakcik saya dekat Bali. Lepas tu saya bertujuan untuk mencari ilham sebenarnya. So bila saya ada dekat Bali, saya ada bertemu dengan satu orang ni, saya rasa Sami, saya tak tahu, saya tak sure, tapi orang Bali lah. Dia yang berikan saya falsafah itu. Saya borak dengan dia pasal tentang kehidupan lah basically. So dia berikan saya falsafah, iaitu awang putih, awang gelap, tapi langit tetap biru. So bila saya dapat benda tu, saya terus tulis dalam kertas and then saya biar dekat bilik saya. Saya keluar dan saya balik bilik saya, tiba-tiba dah siap dah lirik dia, pakcik saya dah tulis. Pakcik saya yang sambung orang baru, orang lama, dunia tak sama tu. So saya tak tahu lah, ni mungkin lumrah. And so saya minta izin kepada pakcik saya untuk buat lagu lah. Lagu ni memang berkonsep keharapan pun. So saya harap, sebab saya tak boleh lah macam, saya tak kaya sangat untuk bagi orang duit ke apa, tapi saya rasa saya kebolehan saya lah untuk buat lagu. So saya nak buat lagu yang orang boleh appreciate and hopefully lagu ni akan kira evergreen lah. So far saya tak nak buat lagu ni macam famous hari ni je and nanti tak bermakna. Saya nak lagu tu bermakna and hopefully bermakna lagi 100 tahun.